Untuk saya sampaikan ke teman-teman atau masyarakat di seluruh Indonesia, cara yang paling gampang adalah konsultasi ke dokter terdekat. Dokter di tempat Bapak Ibu sudah kita pastikan terinformasi mengenai hal ini, dan nanti dokter itu yang bisa memberikan judgement secara medis. Karena kondisi masing-masing anak itu beda-beda. Ada yang mereka memang memiliki penyakit yang parah, yang harus tetap minum obat. Nah, keputusan itu ada di tangan dokternya. Jadi untuk masyarakat nggak usah panik. Kalau misalnya sakit, kemudian bingung milih obat apa, tanyakan saja ke dokternya. Kita sudah dengan organisasi profesi mensosialisasikan hal ini dan memastikan bahwa seluruh dokter-dokter kita memahami mengenai risiko obat ini. Mereka adalah orang yang paling pas. Tenang aja. Sama seperti biasa, kalau sakit ini ke dokter. Dan pesannya itu tadi, jangan sembarangan minum obat tanpa konsultasi dokter untuk yang sirup ini. Itu aja, ya.